Pemirsa, anggota DPR RI Dapil Papua Barat Robert Yopi Kardinal minta pemerintah pusat memfokuskan keuangan negara menangani pandemi COVID-19 ketimbang pelaksanaan PON 2020 mendatang. Politisi senior Partai Golkar tersebut bahkan meminta agar pemerintah merefocusing anggaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 dan Pekan Paralimpik Nasional ke-16 yang akan digelar di Papua 2-15 Oktober 2021 mendatang untuk mendukung berbagai kebutuhan terkait penanganan pandemi COVID dimaksud. Alasannya karena penanganan COVID lebih penting dibanding pelaksanaan PON yang dikhawatirkan akan menjadi klaster baru COVID-19 karena tingkat penularannya masih tinggi. Pemerintah sekarang kan banyak anggaran yang mau dipakai untuk refocusing kepada masalah kesehatan. Mungkin anggaran yang sekarang siapkan untuk masalah itu, siapkan PON itu, bukan membatalkan, menunda supaya semua bekerja dengan baik dulu, terutama masalah kesehatan dan nyawa manusia. Yang penting masalah oksigen sampai benar-benar kita bisa, pemerintah bisa mengatasi masalah pandemi virus COVID-19 ini, baru dibuatlah PON itu. Anggrini Sumbung, JWM Channel. Papua.